Ayo, what's up? YouTube balik lagi sama gue, IC, di reaction di yang lainnya. Jadi kali ini kita bakal reaction Muka Rakat Elias Pika. Come on, man. Setelah sekian lama, akhirnya gue reaction Muka Rakat lagi, cuy. Udah 3 minggu gue nge-reaction Muka Rakat. Dan lagu ini adalah lagu awal-awal Muka Rakat terbentuk. Iya gak sih, cuy? Iya gak sih? Dan Elias Pika itu adalah legenda petinju di Indonesia, cuy. Coba kita baca deskripsinya, oke? Okay? Terinspirasi dari seorang legenda tinju Indonesia yaitu Elias Pikal, Muka Rakat mencoba gabungkan hip hop dan boxing di lagu ini. Hip hop dan boxing. Lumayan jarang tuh hip hop dan boxing. Muka Rakat semakin terinspirasi setelah bertemu dengan Cornes, seorang petinju di kelas terbang dari Sasana Tinju Indie Fight Club Bali yang menjuarai SEA Games tahun 2013. Damn. Dan 2015. Gila cuy. Jadi mereka terinspirasi dari legenda tinju yaitu Om Elias Pikal dan semakin terinspirasi dari Cornes cuy yang juara SEA Games 2013-2015. Man, gila, keren banget cuy, ngebawain boxing dan hip hop dijadikan satu cuy. Come on, man. Dan kalau nggak salah Muka Rakat di sini masih 8 orang nggak sih? Masih 8 orang nggak sih? Yaudah, langsung aja kita reaction. Let's go. Miles, Chris, Christie Films, oke, okay. Indie Muay Thai, MMA, but shout out buat Indie Muay Thai cuy, MMA. Damn, merinding gue cuy. Oke, lipos. Tanding batas imut lari dari yang karena muka yang pelatih dan dirimu tak sadari wasit buka sudah serangan terbuka jual beli froza hip hop buku perkosa seperti one shot two shot face shot body shot kau coba rangkul tapi pacar kita tak melaju face shot body shot. Come on lipos, come on lipos, come on bang lipos. One shot, two shot, face shot, body shot. Kau coba rangkul, tapi pacar ku tetap melesat. Mereka dua siaga satu gelar pro, amate. Detik raskal. Masa kacang kuda-kuda, joro sambar rapete. Sajak siap bertanding, gerak lawan terpeke. Saya sending tanpa doping, hantam boxing kau terjongke. Bale, Muka Rakat lepas uppercut metropon. Bale, Mataria kau campanku suara beseng bakar herding. Rapu tak berpale, moderang kunci taring sepanting kau dalam rei. Masih kurang kah? Di flow. Muka di muka, minta tambah lagi kah? Cukup sudah. Gerakanmu mudah ditebak. Kayak lagu apa ya? Gerakanmu mudah ditebak. Ini siapa cuy? Kelemahanmu adalah kekuatanku. Come on. Who is this? Cibakuku maju dengan musikku. Lebat di rahang metaforamu sehantap telak. Kain putih terlempar sama menang angka mutlak. Ya, angka mutlak. Oh, this is the chorus. Awal mula Muka Rakat cuy, you know. Ini siapa cuy? Ini siapa men? Sandi kah? Apa bukan men? Oh no no no, this is Sandi. This is Sandi, I know. This is Sandi. Gila, Sandi tuh gila banget men, sumpah. Huge. Come on, Aci Rapholic. Yo. Aci suaranya enak banget sih, enggak bohong. Dan kau sakit jiwa, panggil dokter
bahasa berkat. Panggil Dokter Link, mikrofon muta bernyawa. Woo. Ya, sign Joshua. Okay. Sampai kau. Oh, itu Cornestonya ya, yang juara SEA Games ya. Saudara penonton, yeah. Respect cuy buat legend Indonesia, you know. Respect. Malam ini respect. Telah berhasil merebut gelar juara dunia kelas bantam junior dari tangan sang juara Cesar Polanco. Ngeri cuy, boxing asli. Udah kah? Udah. Thank you banget buat Muka Raka cuy yang udah ngenalin boxing ke gue, men. Gue baru tahu ada Elias Pikal, ada Cornes ini, men. Sumpah kalau gak ada Muka Raka yang ngasih tahu, gue gak bakal tahu mereka cuy, you know. Dan gila, Muka Raka di awal-awal udah gokil banget cuy. Mereka dengan 8 orang, beranggotakan 8 orang cuy. Yang di sini ada Lipos, ada Dirty Rascal, ada D-Flow. Gue gak tahu yang duanya lagi siapa. Intinya sama pas kayak Rompes, cuman ditambah dua gak sih? Dan Sandi gokil banget sih cuy, sumpah. Sandi yang salah satu yang gokil, man. Dan Aci, gue suka banget suaranya di sini. Always, man. Gue suka sama Aci karena member yang pertama gue suka tuh Aci, man. Let's go, gue gak sabar banget reaction lagu-lagunya yang lain cuy dari Muka Rakat. Yaudah, segitu aja reaction dari gue. Kalau suka reaction gue like, kalau gak suka dislike aja. Don't forget comment and subscribe. Bye-bye.